Mari kita datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan pagi ini. Kita persembahkan segenap tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu. Sembah Dia. Mari kita datang seperti Daud. Datang kepada Tuhan. Dan berkata kepada jiwanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah menyelamatkan engkau, yang menyembuhkan segala penyakit. Haleluya. Dia yang telah menebus engkau dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama, mulialah Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Murah dan tegas.
Shalom, mari kita nyanyikan sebuah lagu lama yang berjudul He is my everything, He is my all. Air mata yang manis, oh lihatlah
membuka. Dialah Allah yang mencukupi, dialah panci keselamatan, dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panci keselamatan, dialah Raja Damai. Oh, my God.
Yesus kami ucap syukur. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu secara online pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa karena anugerah Tuhan, walaupun kita dalam keadaan PKPB, tapi kita masih dapat menyembah Tuhan secara online. Seperti mana kita pernah buat ibadah online daripada bulan Mac sampai bulan Mei hari itu. Dan puji Tuhan karena kita masih juga boleh bergaul secara dalam kelompok-kelompok doa, dalam kelompok-kelompok sel secara online. Dan puji Tuhan segala teknologi modern pada hari ini dalam menolong kita untuk tetap berhubung supaya tidak terhilang daripada konteks antara jemaat Tuhan dengan jemaat Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita lihat kepada firman Tuhan pada pagi hari ini daripada kitab surat Roma pasalnya ke-12. Ayat 1 dan 2. Roma pasal yang ke-12. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, dan saya ingin membaca kepada jemaat Tuhan pada pagi hari daripada bab yang ke-12 ayat 1. Ini kata firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demikian demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari pertengahan ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita supaya memberikan persembahan kepada Tuhan secara sempurna, secara persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya berikan tema pada pagi ini yaitu mempengaruhi atau dipengaruhi. Saudara, satu perkara yang perlu kita memberikan perhatian pada dunia modern pada hari ini, apakah kita ini sedang mempengaruhi seseorang secara positif ataupun kita dipengaruhi dari tarang aspek positif ataupun yang negatif. Daripada kitab ini kita melihat daripada Roma 12 ini mengatakan bahwa jangan kita seperti dunia, tapi kita diperubah, kita perbarui minda kita supaya kita boleh mengenali kehendak Tuhan dan boleh hidup mengikut pimpinan Tuhan. Di antara termometer dengan termostat ada perbezaan. Termometer adalah satu benda yang dipengaruhi oleh suhu di sekeliling dia. Tetapi sebaliknya, termostat adalah satu benda yang mempengaruhi keadaan di sekeliling dia. Contoh, kalau termostat ini adalah di mana dalam
ekon kita melihat dalam ekon kereta maupun ekon rumah, kita perhatikan bahwa ia dapat memberikan kedinginan, kesejukan ke tempat-tempat yang lain, dapat mempengaruhi ruangan yang kita sedang menikmati. Ataupun juga kulkas ataupun peti sejuk yang menyejukkan ini. Itu adalah termostat. Tapi teman-teman minta Allah, ia dipengaruhi oleh suhu sekeliling. Kalau suhunya adalah dingin, dia akan lebih dingin. Kalau suhunya adalah panas, dia akan menunjukkan angka yang tidak begitu bagus. Jadi ini adalah situasi ataupun perbezaan antara termometer dengan termostat. Jadi kita mau lihat pada pagi hari ini, bagaimana kita hari ini, apakah kita adalah seorang pengaruh atau mempengaruhi orang lain, atau kita dipengaruhi dengan pelbagai cara yang datang dari pelbagai aspek. Mungkin melalui kita punya pembacaan, kita dipengaruhi. Mungkin melalui kita punya penglihatan, kita dipengaruhi. Mungkin melalui kita punya minat, kita dipengaruhi. Mungkin melalui pendengaran kita dipengaruhi. Ya, mungkin perkara-perkara yang positif atau juga perkara-perkara yang negatif. Soalnya adalah, kita mau bincang pada pagi ini adalah, apa kita ini adalah orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Daripada Roma 12:1-2, saya akan bawa kepada kamu tiga perkara mau kita rujuk pada pagi hari ini bersama. Coba kita lihat daripada kitab Nehemia 1 ayat 4 dan pasal 2 ayat yang kelima. Saya bacakan ayat 4, Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta alam. Pasal 2 ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik untuk dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunkannya kembali. Saudara, yang pertama adalah kita harus merancang untuk menjadi pengaruh. Saudara, Nehemia ini adalah seorang generasi, satu umat yang biasa, tetapi dia ambil satu kepimpinan untuk mengubah situasi di Yerusalem karena temboknya telah runtuh. Bila dia mendengar kabar tentang negaranya sudah hancur, kampung halamannya sudah hancur karena temboknya sudah runtuh, dia ambil satu langkah untuk bawa satu perubahan yang besar kepada kerajaan Tuhan. Jadi soalnya pada pagi ini kita harus melihat bahwa apakah kita ini sedang mempengaruhi atau kita sedang dipengaruhi. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13, 14, 15 dikatakan kepada kita, Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamu juga adalah garam dunia. Saudara, terang ini akan menyinari kepada semua tempat, akan memberi impact kepada komunitas, masyarakat dikeliling. Sama juga seperti garam, ia akan memberikan rasa kepada masakan yang kita masak ini. Jadi kata lain, kata Tuhan kepada kita ini, kita harus mempengaruhi dunia yang sedang kita tinggali pada hari ini. Dunia mungkin menjadi keluarga, ya mungkin kita punya komunitas, ya mungkin tempat kuliah kita, dan juga hal-hal yang lain, saudara. Kita perlu mempengaruhi. Nehemia mengambil rancang, he decided, dia memutuskan untuk merancang, untuk membangun atau mempengaruhi bangsa-bangsanya. Dan impact daripada kehidupan Nehemia ini, kita melihat selama 52 hari ini, mereka telah siap membangunkan bait tembok Yerusalem tersebut. Ini adalah level yang kita mahukan pada hari ini, supaya level pengaruhnya dipertingkatkan. Saya percaya saat kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, saudara, impact-nya luar biasa. Impact penyerahan ini akan membuat satu perubahan, yaitu Tuhan meletakkan nilai-nilai surgawi ke dalam pikiran kita, ke dalam roh kita, malahan sampai ke jiwa kita ini. Jadi dia akan berkarya dengan luar biasa sampai Tuhan memberi satu impact yang besar hingga setiap orang yang tinggal bersama dengan kita dipengaruhi. Seperti seorang bapak ibu dalam satu keluarga ini, saudara, mereka punya pengaruh sangat penting untuk anak-anaknya. Pengaruh mereka seperti mereka bersama dengan anak-anak waktu mereka menonton TV. Kita boleh melihat apa gambar yang mereka sedang tonton. Kita bersama dengan anak-anak waktu mereka sedang melihat secara internet. Kita boleh melihat apa yang mereka sedang masuk untuk menonton. Kita bersama anak-anak kita waktu mereka membaca buku atau novel. Kita boleh tahu apa bahan-bahan yang mereka sedang baca ini. Saudara, penyertaan kita ini akan membuatkan mereka ini terasa bahwa ada pengaruhnya, bukan kontrol.
bukan mengawal mereka, tapi ada pengaruh bahwa dengan melalui kita punya hadirat bersama mereka itu, kita berikan nasihat, kita berikan dorongan supaya mereka ini mulai meninggalkan perkara-perkara yang tidak harusnya mereka lakukan. Karena apa? Satu ketika nanti mereka akan bersendirian. Waktu mereka tinggal di kampus, mungkin di universitas ataupun di college, mereka tinggal di kampus, di sekolah-sekolah mereka itu. Atau mereka bekerja di tempat yang jarak jauh, mereka tinggal di rumah sendirian, mungkin mereka sedang sewa rumah, saudara. Ini adalah waktunya mereka mulai mendirikan satu generasi yang kuat. Satu ketika nanti mereka akan tinggal di tempat yang berjauhan, mungkin di kampus, waktu mereka berkuliah di universitas atau college. Atau mereka mungkin sudah mulai bekerja di tempat jauh, tinggal di rumah-rumah ataupun bilik-bilik sewa, saudara. Ini adalah waktu-waktu mereka mulai mempraktiskan atau mereka mulai dipengaruhi oleh apa yang telah kita tanam selama mereka bersama dengan kita ini. Ia mulai berbuah dalam hidup mereka ini waktu mereka bersendirian di luar itu. Jadi sebagai orang tua kita ini, saudara, influence, pengaruhnya lebih penting daripada kontrol. Kita bukan mengkontrol orang anak-anak kita, tapi kita mulai mempengaruhi mereka supaya mereka memiliki karakter seperti bapa ibunya sendiri. Mereka memiliki karakter yang baik dalam kerajaan Tuhan. Sama seperti itu dalam kehidupan kita ini, saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saudara, kita perlu dipengaruhi. Sebelum kita mempengaruhi orang lain, pertama-tama kita perlu dipengaruhi oleh Kristus. Kita perlu dipengaruhi oleh Kristus sampai kita diubah, kita mulai diperkuduskan, dan kita mulai dipersiapkan, kita dibentuk untuk kerajaan Tuhan. Ini adalah nilai-nilai yang kita perlu pegangi, karena itulah gaya hidup Yesus waktu dia tinggal di muka bumi dulu ini, saudara, dia mulai mempengaruhi generasi pada waktu itu. Murid-muridnya, malah orang ramai diberkati, dipengaruhi melalui ajaran, melalui doanya, melalui layanannya Tuhan. Mereka telah diberkati oleh karena pengaruhnya begitu luar biasa. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, tentang satu cerita tentang kisah Naaman, adalah seorang panglima Raja Aram ini, saudara. Dan Naaman ini dia ada sakit kusta. Dan kata firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 mengatakan bahwa seorang gadis yang ditawan daripada Israel, dia menjadi hamba kepada istrinya. Dan ketika Naaman ini sakit kusta, sedang mencari solusi untuk penyembuhan hidupnya, saudara. Ini anak gadis ini adalah hamba rumah itu, hamba kepada istrinya. Dia merekomendasikan, dia menyuruh Naaman bertemu kepada Nabi di Israel supaya dia disembuhkan. Saudara, di sini adalah menunjukkan bahwa seorang anak gadis yang kecil ini mempengaruhi. Berarti dia merancang untuk bawa impact, mempengaruhi orang lain. Walaupun dia adalah tuannya, Naaman itu adalah tuannya. Tetapi oleh karena dia tidak melihat dia punya status sosial dia, tapi dia tetap mau mendekati Naaman supaya Naaman juga dijamah oleh kuasa Tuhan dalam aspek penyembuhan. Saudara, ini adalah gaya hidup kehidupan kita hari ini. Seharusnya, tidak kira kamu adalah siapa, orang yang mungkin pendidikannya rendah atau mungkin pendidikan tinggi, atau hidupan saudara kamu adalah orang yang tidak berpengaruh atau berpengaruh, itu bukan soalnya. Yang penting adalah kita harus setia untuk menjadi orang yang mempengaruhi orang lain. Amen. Karena kata firman Tuhan di sini, orang yang kecil, dalam perkara yang kecil mereka setia, mereka akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Karena orang yang setia dalam perkara kecil ini akan sentiasa setia dalam perkara-perkara yang besar. Haleluya. Jadi yang pertama, ingatlah, supaya kita menjadi satu generasi yang merancang untuk mempengaruhi orang yang lain. Daripada Roma 12 juga kita akan melihat juga hal yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya kita boleh mempengaruhi orang yang lain. Yang kedua adalah, saudara, kita perlu menguatkan mental rohani kita supaya tidak dipengaruhi. Kita perlu menguatkan mental rohani kita supaya tidak dipengaruhi. Coba kita lihat daripada 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. Saudara, ini adalah perkara yang kita perlu lakukan, yaitu menguatkan mental rohani kita supaya tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang tidak bagus. Saudara, kekuatan mental ini kita perlukan, saudara. Banyak hari ini, dalam dunia hari ini kita melihat banyak umat manusia hari ini secara mentalnya tidak stabil. Mereka boleh cepat panik, mereka boleh cepat khawatir, mereka tidak dapat mengadaptasi dengan norma-norma baru dan hal-hal yang lain. Mereka terlalu rasa tidak pasti, tidak ada keyakinan dalam hidupnya hari ini. Baru-baru ini juga kita merayakan juga hari kesehatan mental dunia kita merayakan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dunia pada hari ini sedang menuju dengan banyak orang punya mentalnya tidak begitu sehat, hingga mereka diganggu dengan pelbagai sakit penyakit sampai mereka boleh depresi dan juga hal-hal yang lain. Sudah saya mau bawa kepada kamu kepada hal yang rohani, yaitu mental rohani kita juga harus dipersiapkan supaya kita boleh mematahkan pekerjaan roh-roh jahat, kita boleh patahkan kegelapan segala pekerjaan roh-roh jahat, kita boleh mematahkan segala rencana dan juga pikiran-pikiran yang menghalang untuk orang mendekati Kristus. Dalam ayat 5 terakhir mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti saudara, apa yang kata di sini Paulus mengatakan bahwa kita bekerja supaya kita boleh menakluki orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan itu, dibawa kepada pengenalan akan kebenaran. Ini adalah unsur yang kita berlakukan. Ini adalah dikatakan bahwa mental rohani yang kuat. Karena orang yang punya mental rohani yang kuat sajalah yang boleh menolong orang lain untuk mengalami terobosan. Dalam Mazmur dikatakan seperti ini. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini adalah kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal pertama ayat pertama mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yaitu kita tak dipengaruhi untuk mengikuti langkah hidup mereka itu, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, itu tidak dipengaruhi untuk tinggal dalam komunitas mereka ini, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang tidak membuat kita dipengaruhi dengan tidak mendengar nasihat ataupun kita mulai mencela Tuhan sendiri. Ini adalah nasihat pemazmur kepada kita hari ini supaya kita belajar untuk tidak menuruti jalan dan tidak juga duduk dan juga tidak berdiri di tempat-tempat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang mulai menyimpang pada hari ini. Jadi soalnya pada pagi ini adalah saudara, apakah kita ini sedang mempengaruhi orang atau kita sedang dipengaruhi oleh perkara-perkara yang negatif. Satu kalimat sama pinjam dengan daripada seorang hamba Tuhan, dikatakan seperti ini. Kadang-kadang kita dipengaruhi dengan pelbagai cara. Ini dikatakan oleh hamba Tuhan, ini dikatakan, kadang-kadang kita tersesat di khalayak ramai orang. Dan kadang-kadang kita tersesat dengan ramai orang. Dan kadang-kadang kita tersesat karena ramai orang. Saya ulang kembali kalimat ini. Kadang-kadang kita tersesat karena di khalayak ramai orang. Dan kadang-kadang kita tersesat dengan ramai orang. Dan kadang-kadang kita tersesat karena ramai orang. Jadi kata lain, saudara, pengaruhnya begitu hebat. Bila tinggal di khalayak ramai, kita juga bisa sesat. Pengaruhnya negatif atau positif. Dan bila ya, dalam khalayak ramai, kita juga boleh sesat karena pengaruhnya hebat. Dan kita juga boleh dipengaruhi karena orang ramai ini sampai tidak tahu haluan hidup kita ini. Jadi untuk alami terobosan, untuk alami hidup yang berkebenangan, kita harus meninggalkan orang-orang yang menjadi penghalang, yang mempengaruhi secara negatif untuk kita mencapai matlamat atau destiny yang Tuhan telah rencanakan bagi kita ini. Amen. Jadi kita harus meninggalkan supaya kita boleh melawan, menguatkan mental rohani kita, supaya kita boleh melawan pekerjaan roh-roh jahat, dan kita boleh mendekati Tuhan dari hari ke hari supaya kita boleh mengalami terobosan demi terobosan. Ayat 4b saya bacakan kembali, 2 Korintus 4b mengatakan, yaitu meruntuhkan benteng-benteng, kata firman Tuhan. Dia katakan ayat 4 berkata, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, yang dimaksudkan oleh benteng itu adalah the strongholds. Kita perlu mempatahkan stronghold ini. Ya, ini adalah, ini katakan dalam bahasa lain, mengatakan bahwa ini adalah mental block.
dalam hidup rohani kita ini. Kita punya mental rohani harus diperkuatkan. Tapi banyak kali kita juga hadapi the strongholds, benteng-benteng itu, mental block. Kita dihalangi oleh pekerja roh-roh jahat sampai tak dapat melihat karya Tuhan hingga kita tak dapat alami hidup yang berkemenangan dalam Kristus. Makanya dalam Roma 12, 12 ayat 2a mengatakan, janganlah kita serupa dengan dunia, tetapi biarlah kita perbarui minda kita ini. Saudara, dengan cara pembaruan ini, kita mulai mengizinkan Roh Kudus bekerja, kita mulai mengizinkan mental rohani kita mulai disegarkan, kita mulai mengizinkan unsur-unsur kejahatan dapat dipatahkan oleh kekuatan Tuhan. Bila kita menguatkan mental rohani kita ini, hanya satu jalan saja, bila kita mendekati Tuhan, bila kita mendalami firman Tuhan, atau bila kita mengkayakan kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita dapat memiliki mental rohani yang luar biasa hebat. Haleluya. Saudara, jangan kita dipengaruhi dengan orang ramai. Jangan kita dipengaruhi oleh situasi keadaan kita hari ini. Jangan biarkan kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita baca daripada Facebook, Instagram, segala informasi di internet kita baca. Kerap kali di TV, semuanya akan mempengaruhi kita ini. Tapi yang penting adalah hari ini secara rohani, apakah kita mempengaruhi orang lain kepada perkara yang baik, atau kita dipengaruhi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Saudara boleh membuat pilihan hari ini. Saudara, di tangan saudara ada satu pilihan. Saudara mau mempengaruhi orang untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan, atau saudara mau membiarkan hidup kamu dipengaruhi oleh gosip, oleh kata-kata negatif, oleh kata-kata yang tidak membangun. Kita dipengaruhi oleh unsur-unsur ini. Mari kita bangkit menguatkan mental rohani kita untuk melawan pekerjaan roh-roh jahat. Yang terakhir, saudara-saudari, kalau kita kembali kepada Roma 12b, dikatakan seperti ini, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang ketiga adalah, saudara, kita harus mengenali yang baik dan mengenali kehendak Tuhan. Amen. Saudara, bila kita mengizinkan minda kita ditransformasi, kita mulai mengenali dan kita mulai melangkah kepada kehendak Tuhan. Kita mulai mengenali apa yang terbaik yang Tuhan telah letakkan ataupun Tuhan telah sediakan, dan kita mulai melangkah mengikut pimpinan-pimpinan Tuhan. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita mulai melihat Tuhan mulai membentuk kehidupan kita ini. Saat kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan secara total, Dia mulai membentuk, Dia mulai membersihkan benda-benda yang harus dibersihkan, Dia mulai mengkuduskan, Dia mulai membentuk kehidupan kita dan dipersiapkan untuk pekerjaan, untuk mempengaruhi orang lain. Ini terjadi bila kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan mulai bekerja dalam minda, roh dan juga jiwa kita supaya kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan, dan kita mulai mengenali kehendak Tuhan, kita mulai mengenali apa yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dalam waktu yang sama, sudah dalam proses rohani kita ini, kita kadang-kadang juga membuat kesilapan. Saya beri kamu contoh daripada kitab Kejadian, dikatakan di mana saat Abraham diberikan janji oleh Tuhan tentang anaknya itu, Ishak. Kata firman Tuhan, saudara, kalau kita melihat ukurannya, jaraknya adalah 25 tahun baru janji itu digenapi. Tapi kalau kita perhatikan daripada hari pertama janji diberi kepada Abraham sampai Ishak lahir, saudara, di dalam proses ini, di pertengahan proses ini, adanya satu halangan yang telah mempengaruhi Abraham. Yaitu Sarah memberikan Hagar sebagai untuk menjadikan istri kepada Abraham, dan Abraham tidur dan mereka melahirkan anak yang bernama Ismail. Saudara perhatikan, dalam 25 tahun ini Alkitab tidak memberikan satu jangka waktu di mana dalam 25 tahun inilah aktual memberikan Ishak kepada Abraham. Tidak ada jangka waktu. Kemungkinan kalau Abraham tidak membuat kesilapan ini pada hari itu, kemungkinan 25 tahun itu mungkin diperpendekkan, kemungkinan. Tapi karena adanya proses terjadi, kesilapan yang Abraham buat, penggenapan ini mulai didelay, mulai dilambatkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita membuat langkah-langkah seperti ini sampai kita mengambil tindakan yang tidak mengikut kehendak Tuhan,
kita membuat perkara-perkara yang salah, dan kita mulai melihat hal-hal yang menarik perhatian itu, kata lain, mempengaruhi minda kita, mempengaruhi hati kita ini. Setelah kita kena paham bahawa minda kita adalah medan peperangan, di mana iblis selalu menaburkan benih-benih supaya kita boleh ditipu oleh iblis, kita boleh ditipu oleh iblis dan dijerat oleh kuasa-kuasa roh-roh jahat. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, fikiran itu adalah fikiran tempat yang berdosa ini. Kalau baca Roma 8:7 dikatakan, sinful mind, pikiran yang berdosa kita miliki. Kita juga ada pikiran yang buta. 2 Korintus 4:4 dikatakan, kita juga miliki pikiran yang rosak. Daripada 2 Timotius 3:8, saudara. Semua hal ini dikatakan Alkitab bahwa fikiran kita adalah medan peperangan, tempat penyerangan iblis. Kalau tidak dijaga, kita mungkin boleh dipengaruhi dan kita akan mulai melarikan diri, menyimpang daripada kehendak Tuhan dan memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Amen. Jadi ingatlah sebagai umat Tuhan pada hari ini, di mana posisi kita di tempat hari ini. Apakah kita sedang mempengaruhi orang atau kita sedang dipengaruhi oleh orang lain daripada dalam aspek-aspek yang negatif? Apakah kita hari ini sedang merancang untuk mempengaruhi orang lain, atau kita sedang biasakan untuk menguatkan mental rohani kita, atau kita mau mengenali yang baik dan kehendak Tuhan di akhir zaman ini? Haleluya. Saya ingin mendorong kita pada pagi ini supaya kita bangkit sebagai satu generasi yang mempengaruhi orang lain. Mungkin dalam perkara yang kecil, it's okay. Dalam perkara kecil kita boleh memberkati yang lain ini. Saya percaya Tuhan bisa pakai kamu dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Glory ki harabas sandarabas sikir yandaraba. Terpujilah namamu Yesus. Bapa terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Kami sembah kau Bapa. Kami sembah kau Yesus. Kami muliakan namamu Tuhan. Kami muliakan namamu Yesus. Haleluya. Glory Jesus. Glory God. Glory God. Glory God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam waktu yang mendiamkan diri, biar kita renungkan sedikit firman Tuhan Roma 12, 1 dan 2 ini. Pengaruh yang sedang berlaku dalam dunia hari ini begitu hebat, hingga kita dipengaruhi dalam aspek-aspek yang tidak baik. Biarlah kita mengambil langkah untuk mendekati Tuhan, mengambil langkah untuk diperbarui oleh kerajaan dan kuasa Roh Allah, untuk memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa berserahkan setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Pakai kami Tuhan dengan cara yang unik. Karena saya percaya saat Roh Kudus mengurapi kami, saat Roh Allah menjamah kami, kami mulai diperlengkapi, kami mulai dibentuk, kami diurapi, kami dipersiapkan untuk menjadi generasi yang mempengaruhi orang lain. Terpuji namamu Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi, yang telah mencabar kami untuk menjadi seorang pengaruh kepada generasi, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami Tuhan, telah aspek yang positif, agar kami boleh mempengaruhi mereka, memberi kata-kata dorongan, mendoakan teman-teman kami, memberi kata-kata yang membangunkan ya Bapa. Biarlah pengaruh kami hebat. Saya percaya saat Roh Allah bekerja melalui jemaat Tuhan, Engkau akan membawa satu terobosan yang luar biasa. Saya berdoa akan berkat-Mu akan menjamah setiap individu, setiap jemaat, tidak yang terkecuali Tuhan. Berkat anugerah Allah akan menjamah pekerjaan, pendidikan, hidupan keluarga, hidupan pribadi, kesehatan, keuangan, semuanya diperlengkapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Semua kami telah minta dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen, amen. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kita untuk kita dapat mempengaruhi orang lain dan memberikan impact kepada orang lain. Saudara-saudari, kita akan melihat pengumuman pada pagi hari ini. Pengumuman kita yang pertama, Mesbah Doa Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 8.30 malam. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk tetap connected, untuk tetap berhubung satu dengan yang lain di dalam doa kita. Saya percaya setiap doa yang kita naikkan, kita panjatkan,
Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawabnya. Oleh karena itu saya ingin mengajak setiap saudara-saudari yang ada di rumah untuk kita tetap bergabung di dalam Zoom online pada hari Rabu 8.30 malam. Pengumuman kita yang kedua, kelompok sel online yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat 8.30 malam. Dan ini juga merupakan satu waktu yang dimana kita akan bersama-sama saudara-saudari sebagai satu tubuh Kristus untuk tetap bergabung dan tetap melayani satu dengan yang lain melalui online ini. Dan saya percaya setiap apa yang kita diskusikan, apa yang kita kongsikan bersama-sama akan membangkitkan iman setiap kita. Oleh karena itu, mari dapatkan link ataupun hubungi ketua atau pemimpin sel Anda untuk mendapatkan link tersebut. Pengumuman kita yang ketiga, pelayanan kanak-kanak. Jangan ketinggalan kepada setiap ibu bapa yang ada di rumah untuk tetap mengaktifkan ataupun mendorong anak-anak kamu untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Saya percaya setiap apa yang disediakan oleh guru-guru sekolah minggu akan membangkitkan semangat anak-anak kita, walaupun tidak dapat bertemu secara fisikal, tetapi saya percaya setiap apa yang ditaburkan firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu, ibu bapa yang ada di rumah, mari galakkan anak-anak kita untuk datang. Ini saja pengumuman kita, dan saya ingin mendorong kita juga, kita masih ada ibadah online pada 25 Oktober 8.45 pagi. Jangan ketinggalan saudara-saudari untuk tetap bersama-sama datang mencari wajah Tuhan. Mari kita berdoa, kita juga mau menyerahkan persembahan kita, baik itu secara online ataupun kamu dapat menyimpan dalam sampul surat. Kita mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, biar berkat Tuhan akan tetap mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Bapak ibadah kami ini. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu di akhir ibadah ini. Kami melihat firman Tuhan yang menegur dan menguatkan kami ya Bapak. Biar firman itu akan tetap Bapak berjalan bersama dengan kami. Kami memegang teguh ke arah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang memberi kepada Engkau, biarlah Engkau memberkati dengan kuasa-Mu, dengan setiap apapun Engkau memenuhi setiap keperluan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.